Assalamualaikum Lur, lancar barokah, sudah masuk ke pul. Sudah masuk ke pul ini lancar barokah, waras selamat, laris manis, Tanjung Kimpul. Salam-salam dan doa terbaik tentunya untuk kita Lur. Hari ini ada ondol-ondol boisnya juga keluar satu rit lagi Lur. Alhamdulillah tidak ada manohara tapi masih ada ondol boisnya Lur. Ini mobil super top sebetulnya. Nanti kita review. Jadi nyongko kue kayak maklar Lur. Lawang dulunya itu juga pernah jadi maklar. Apa bae pahala apa bae, sing penting itu bisa untuk menghidupi keluarga. Ora perlu isin-isin, ora perlu gengsi-gengsi. Sebab nek gengsi kue akhire mengko dadi dompete ora isi Lur. Angger dompete ora isi, ora duwe duit. Angger ora ada duit yang jrongos. Begitu, bagaimana tenaganya? Top banget, tidak ada swing, tidak ada dorongan, ternyata luar biasa. Kesini dulu Pak Supir. Cari posisi aman. Mantap banget ini hari ini. Up, ditata dulu muatannya Pak Supir. Kita pingin lihat bannya ini truk Sultan JKB Lur. Sultan kuantar-wantar dari daerah Jawa Timur sampai Jawa Tengah sampai Sumatera yang namanya JKB itu ya super top. Ini otot kawat balung besi Lur, bane orsinil-nil pokoknya. Seperti Raden Gatot Kaca karena ini ban kawat Lur. Ban kawat yang sangat tahan dengan segala macam cuaca, baik cuaca hujan ataupun cuaca panas. Peleknya walaupun truk sudah usia 5 tahun tapi masih jos magondes pokoknya. Top marko top pokoknya Lur. Ini mobil hangernya sudah 5 tahun tapi masih melinis-melinis. Belum terkena kunci-kuncinya para mekanik. Artinya mobil ini masih sesuai speknya pada saat keluar dari dealer, dari pabriknya Lur. Ini buatan Jepang, Elf 6 speed. Elf 6 speed yang sudah usianya itu 5 tahun menurut Pak supirnya Lur. Ganteng ini, kita lihat dulu dalamnya. Biasa Lur. Truknya masih pedal 3. Belum ada truk yang sejenis ini yang matic. Ini masih kengkeng setir-setirnya, dashboardnya masih utuh. Atasannya itu masih jos, top marko top, ori kintil, masih dalam lekukan-lekukan ori kintil. Depannya pun masih ori kintil. Masih ada stiker-stiker yang dari pabriknya Lur. Top marko top perawatannya, top marko top supirnya. Jok sebelah kanan ada sedikit sing madul-madul, wajar dan patut karena sudah 5 tahun tetapi sarungnya masih ori kintil. Ban depannya ori kintil, til pokoknya. Ini box ledingnya atau doktrinnya, bahasa kerennya itu ori kintil. Pentilannya ini juga masih ada, masih lengkap Lur. Ini pentil-pentil ini, ini pentil-pentil ini masih utuh padahal kadang-kadang itu sudah pada hilang. Termasuk ini baut-baut kecil ini. Yang seperti ini yang kadang-kadang kalau supir pada mbajuk itu seenaknya itu kurang perawatan asal jecek oleh duit. Begitu Lur, masih sangat istimewa mobil usia, truk usia 5 tahun ya Pak supir. Truk usia 5 tahun masih istimewa, ori kintil-til tanpa spotlight, masih ori kintil-til.
tenaganya sehat. Wis Pak supir kan mangkat golek duit. Dolir rezeki sing akeh Pak supir. Wara selamat sehat aja gemagusan, istri dan anakmu menunggu di rumah. Elep berangkat menuju bongkaran lur, mudah-mudahan wara selamat sehat. Muatannya top marko top 8 kibik, angkatannya masih nyir, tidak ada masalah. Semoga selamat sampai tujuan, top marko top untuk kehidupan anak dan istrimu kelak di kemudian hari, menjadi orang yang sukses, tidak seperti kita, lebih sukses dari kita tentunya. Cipika cipiki siang hari ini sekian dulu lur. Matur nuwun, terima kasih yang sudah pada hadir, sudah pada nonton, berkunjung, like dan komen, subscribe-nya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam-salam dan doa terbaik tentunya untuk kita semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.